Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Masyarakat Online dimanapun berada. Masih bersama di Yena Vlog, vlog keseharian youtuber desa, guys. Oke, guys, di video kali ini aku mau cerita lagi tentang bagaimana cara aku mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, guys. Untuk yang 1000 subscriber, aku mempunyai 3 tips untuk kalian yang mau mengumpulkan 1000 subscriber ya. Yang pertama, itu kita harus aktif di komunitas channel yang menyediakan saling subscribe. Itu ya. Terus yang kedua, itu kita juga harus aktif bikin video shot. Video shot itu juga sangat membantu, guys. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa memperkenalkan channel kita ke teman-teman, saudara, ataupun orang-orang yang kita ketemu di mana gitu, guys. Untuk penjelasannya, untuk yang pertama itu yang pertama tadi aktif di komunitas saling subscribe ya. Kalau saya dulu, pengalaman saya itu setiap saya menjadwal setiap channel yang memberikan layanan saling subscribe di komunitas mereka ya, guys. Jadi aku itu biasanya aku kasih jadwal, seumpamanya channel si A ini memposting saling subscribe pukul berapa gitu. Jadi saya catat, kemudian saya setiap jamnya itu, setiap beliaunya upload itu, saya langsung hadir, kemudian komen, minta gotong royong, atau enggak komen pun enggak apa-apa. Kita lihat channel-channel yang mau saling subscribe itu kita kunjungi, kemudian saya berkunjung duluan, guys. Berkunjung duluan itu enggak apa-apa ya. Jadi yang penting kita positif aja, kita berusaha, jadi nggak harus kita menunggu orang gitu, guys. Jadi kalau pengalaman saya dulu, saya biasanya berkunjung ke channel kawan-kawan dulu, kemudian satu hari setelahnya beliaunya membalas. Jadi biasanya saya komen seperti ini, guys. Mari kawan-kawan baru yang mau bersilaturahmi seterusnya, seperti itu. Jeda 1x24 jam pasti kembali, seperti biasanya saya komen seperti itu. Dan saya memang seperti itu, 1x24 jam insya Allah ya saya usahakan, kemudian saya kembalikan, atau maksudnya kembalikan itu subscribe balik gitu, guys. Kemudian untuk yang kedua itu tadi video shot ya. Kalau video shot ini maksudnya akhir-akhir ini ya, guys ya, aku melakukan, bukan melakukan, maksudnya memposting sering banget video shot. Tipsnya untuk bikin video shot itu gunakan suara ya, maksudnya suara itu yang ada di layanan video shot itu videonya kita kasih suara. Biasanya saya itu kasih lagu yang lagi viral, guys. Saya kasih lagu yang lagi viral. Dan itu kalau viewsnya banyak sampai 1000, otomatis subscribe kita nambah, kayak gitu, guys. Pengalaman saya ya, ini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya, guys. Kemudian yang ketiga tadi penjelasannya, memperkenalkan channel kita ke teman-teman, saudara suami, saudara ibu, kakak, kayak gitu, guys. Biasanya saya pinjam HP mereka, kemudian saya subscribe sendiri, kayak gitu. Cara manualnya seperti itu, guys. Ya, itu tadi 3 tips cara aku mendapatkan 1000 subscriber secara nggak mudah sih ya. Sekitar 1,5 tahun saya perjuangan mendapatkan subscriber tersebut, tapi nikmati saja prosesnya, guys, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting kita mau berusaha dan mencoba. Untuk 4000 jam tayang saya pakai instan ya, mie instan, kayak gitu, guys. Jadi teman-teman bisa hubungi ataupun melihat video saya sebelumnya. Jadi saya pakai yang instan dan alhamdulillah bisa monet juga, guys. Untuk yang mau manual mau instan itu terserah ya, terserah pribadi masing-masing.
maunya seperti apa, sah-sah saja. Yang penting kalau mau instan itu harus benar-benar pilih yang bisa dipercaya, seperti itu guys. Kalau subscribe saya menganjurkan alami aja, tapi kalau jam tayang itu karena susah banget guys, dibantu juga nggak apa-apa sih guys, seperti channel saya. Kayak gitu guys ya, sekian ya ceritaku. Pengalaman aku 1000 subscriber, 4000 jam tayang sampai saat ini. Yang paling efektif itu video short menurut saya guys. Video short bisa menambahkan subscriber, sehari itu bisa 5 sampai 10 subscriber. Menurut aku udah banyak banget ya, udah alhamdulillah. Cara satu lagi guys, ketinggalan ya, ini untuk 1000 subscribernya. Kalian bisa inbox atau hubungi channel-channel yang menyediakan promosi. Jadi promosi ya, promosi ini pun ada dua guys ya, ada yang gratis, ada yang instan, beli instan. Jadi terserah kalian juga mau yang mana, itu terserah. Pokoknya yang penting kita berusaha aja guys. Itu cerita tentang 1000 subscriber 4000 jam tayang. Dan semoga yang lagi mengejar 1000 subscriber 4000 jam tayang segera menyusul ya guys. Pokoknya semangat, jangan menyerah ya. Sama seperti saya dulu, saya 1,5 tahun baru bisa memenuhi persyaratan tersebut. Jadi buat teman-teman tetap berusaha terus guys. Jangan gampang menyerah dan jangan jadikan beban. Kita iseng-iseng aja guys bermain di YouTube, dan pokoknya tetap berusaha. Oke, sekian ya sharing aku di video kali ini tentang 1000 dan 4000 jam tayang. Semoga bermanfaat dan bisa tanya-tanya lagi guys sekitaran YouTube yang saya tahu ya, yang saya ketahui maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Yana Vlog supaya makin berkembang, sukses, dan menghasilkan guys. Terima kasih. Sekarang lagi berjuang untuk $10. Mohon dukungannya. Jangan skip iklannya guys. Terima kasih dan assalamualaikum.